Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita, fid dini wa dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Amin. Pada kesempatan video kali ini, saya bersama dengan artis daripada polemik nasab, yaitu yang tidak asing lagi bagi kita semua, Gus Abdul Aziz Jazuli, menantu daripada Abuya Yusuf Mubarak, di Pondok TKN 1 ya. Ya. Di Cinangka Serang, Banten. Alhamdulillah, selamat datang Gus. Heeh. Monggo silakan. Enggak kebalik ini. Ya kan ini kan channel saya. Jadi monggo silakan disapa dulu teman-teman. Ya. Salam sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang mulia yaitu Gus Hasan Asy-Syarif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang sudah ditentukan oleh beliau, yeah, tentunya ya. Yeah. Kita lanjut saja, mangga Gus. Yeah. Jadi begini teman-teman ya, kembali lagi kepada beberapa statement yang selalu digaung-gaungkan oleh mereka ya, baik itu klan Ba'alawi maupun Muhibbinnya, bahwasanya Kiai Imad itu mereka gelari dengan Al-Kaburi. Ya, padahal pada hakikatnya, pada debat Banten itu Kiai Imad tidak kabur. Tapi karena MDRA tidak mau datang, memenuhi undangan panitia, sehingga Kiai Imad yang tadinya mau datang dengan syarat MDRA juga diundang, ya, maka Kiai Imad juga tidak datang. Karena mau berdebat dengan siapa? Ya. Kan gitu. Karena kan yang dimau Kiai Imad ini kan klan Ba'alawi. Gitu loh. Karena apa? Karena tesisnya Kiai Imad ini membahas tentang masalah keabsahan nasabnya klan Ba'alawi yang selama ini diklaim sebagai nasab yang paling sahih, pencatatan nasabnya paling rapi, dan nakobahnya atau robitohnya itu paling kredibel di seluruh dunia. Luar biasa. Nah, sehingga itu perlu dibuktikan. Ya, nah, yang membuktikan itu siapa? Yang mengklaim. Ya. Berdasarkan apa mereka mengklaim? Gitu loh. Nah, sementara, ya, karena MDRA tidak datang, tapi Kiai Imad ini masih mendapatkan satu poin yang positif menurut saya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga sependapat dengan saya, karena apa? Karena Kiai Imad tetap menghormati panitia penyelenggara dengan apa? Mengirimkan delegasi perwakilannya untuk datang memenuhi undangan daripada panitia penyelenggara debat Banten. Sebagai ganti Kiai Imad tidak bisa datang. Gitu loh. Nah, sementara MDRA yang memang dari awal tidak mau datang, ya, pun saya rasa tidak menghormati karena tidak mengirimkan delegasi ya sebagai wakil. Ibarat kita diundang orang ceramah gitu kan ya, kalau memang kita tidak bisa, untuk tidak mengecewakan si pengundang, kita mengirimkan badal kita kan begitu. Nah, jadi sebenarnya Kiai Imad tidak kabur di situ gitu loh. Nah, saya rasa yang lebih tepat itu sebenarnya MDRA ngumpet gitu loh. Berarti al-ngumpeti, ya? Al-ngumpeti gitu kan. Nah, nah, kemudian Kiai Imad itu ya, berdasarkan pernyataan dari Kiai Imad sendiri dan juga disaksikan oleh banyak teman-teman yang mendukung Kiai Imad gitu kan, bahwasanya Kiai Imad itu pernah mengirimkan 12 surat, 12 kali surat tantangan kepada RA maupun MDRA. Ya, tapi tidak ada tanggapan, tidak ada sikap, ya, tidak ada balasan apapun. Mereka hanya mengabaikan surat yang dikirimkan oleh Kiai Imad. Belum. Nah, kemudian beberapa minggu yang lalu Kiai Imad itu kirim WA ke saya. Beliau mengatakan, Gus, tolong ini diangkat di YouTube jenengan. Bahwasanya saya menantang kembali untuk kesekian kalinya, ya, MDRA atau lebih tepatnya Ketua RA ya, yaitu Habib Taufik Assegaf, untuk berdebat dengan Kiai Imad, ya, beradu argumen tentang keabsahan nasabnya klan Ba'alawi. Gitu. Tapi sampai detik ini belum ada tanggapan, belum ada jawaban, dan belum ada sikap ya dari Habib Taufik Assegaf. Nah, kemudian
saya ingin menilai gitu ya, Habib Taufik ini sebenarnya bagaimana gitu loh. Jadi saya menemukan video beliau ini yang menurut saya sangat aneh. Aneh gimana? Nah, untuk lebih jelasnya supaya ini tidak di framing kemana-mana, saya perdengarkan aja suaranya begini. Jangan. Nah, ini saya perdengarkan dulu nih. Karena itu kalau Anda membaca kitab, Anda ukur. Saya ulang. Anda ukur. Karena itu kalau Anda membaca kitab, Anda ukur. Ini amalnya habaib apa enggak? Ini amalnya habaib apa enggak? Kalau ini amalnya habaib, insyaallah bagus deh. Kalau bukan, jangan. Kalau bukan, jangan. Kalau bukan, jangan. Artinya kan begini ya, kita sama-sama mendengar barusan bahwasanya kalau kita membaca kitab, ya, kemudian kita jangan amalkan dulu apa yang kita baca dari isi kitab itu. Tapi kita telaah dulu apakah isi dari kitab ini ya sesuai dengan amaliyahnya para habaib atau tidak. Kalau sesuai dengan amaliyahnya para habaib, maka itu bagus. Kalau tidak sesuai dengan amaliyahnya para habaib, maka dibuang saja, jangan diikuti. Artinya apa? Tolak ukur kebenaran daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ini, standarnya itu harus diamalkan habaib dulu. Baru boleh diamalkan. Baru itu dianggap bagus. Dan ini boleh diamalkan. Nah, itu menurut ya. Silakan. Menurut Gus Aziz bagaimana gitu loh. Dengan sikap yang seperti itu. Mohon maaf nih. Ya. Karena begini Gus, sebentar saya potong dulu sebelum antum menjawab ya. Karena begini, beberapa waktu yang lalu ya, mungkin teman-teman semua pada mendengar itu dan melihat itu. Gus juga mungkin mendengar itu. Abu Taufik itu kan pernah ditanya di forum majelisnya. Bagaimana tanggapan Habib Taufik tentang orang-orang yang meragukan keabsahan nasab klan Ba'anawi? Jawaban dia apa? Ya, mereka itu adalah ulam filma, bukan ulama. Tapi ikan di dalam air. Gitu loh. Ya kan? Dan beliau menganalogikan seakan-akan ya, para ulama yang mereka anggap mengisbat nasabnya klan Ba'alawi itu sebagai profesor. Sementara yang meragukan bahkan menolak mengingkari nasabnya klan Ba'alawi itu dianggap sebagai orang di pasar yang tidak mengerti tentang ilmu kedokteran ya. Dia mengatakan dokter itu salah, yang benar itu ini loh obatnya, sendal ini gitu. Nah itu ulama ya, males kan begitu jawaban dia. Nah sekarang dengan statement seperti itu ya, yang tadi saya sampaikan itu, dan dengan video yang barusan saya perdengarkan itu, kita bisa menilai sebenarnya dia tidak bisa menjawab tesisnya Kiai Imad. Kalau memang RA bisa menjawab tesisnya Kiai Imad, pasti mereka dari awal sudah membuat antitesis. Gitu. Dan sampai sekarang tidak ada. Nah, kembali ke tadi video itu yang kita perdengarkan suaranya tadi. Bahwasanya kita untuk mengamalkan apa yang kita baca dari kitab-kitab para ulama itu harus dinilai atau ditimbang dengan amaliyah para habaib. Ya. Kalau diamalkan para habaib, maka itu bagus. Kalau tidak diamalkan oleh para habaib, maka silakan dibuang saja. Nah, itu menurut Ustaz bagaimana itu? Tentu dengan menentukan standar seperti itu ya, itu bertentangan dengan keilmuan itu sendiri. Karena ilmu agama, ilmu syariat, tidak sesempit apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Sehingga untuk menentukan ini benar, ini boleh diamalkan atau tidak boleh diamalkan, kemudian membuat sebuah standar, kalau ini adalah amaliah dari para habaib, maka itu boleh diamalkan, kalau tidak tinggalkan. Betul, betul. Itu jelas salah. Dan itulah corak atau pola yang biasa digunakan oleh Ba'alawi di dalam dunia keilmuan mereka. Saya teringat dengan satu statement yang disampaikan oleh seorang sejarawan, peneliti sejarah, yaitu Alexander Knish, ketika memandang tradisi, budaya, dan keilmuan dari Ba'alawi itu sendiri yang ada di Hadramaut, di Yaman, bahwa contoh yang seperti itu sudah umum, Gus. Bahkan untuk tulisan-tulisan kesejarahan, ya,
itu memiliki satu target, memiliki satu tujuan, yaitu adalah dengan mengunggul-unggulkan apa yang ada di dalam klan mereka atau kaum mereka. Ya, dan ini sudah umum. Nah, jangankan untuk masalah sejarah, untuk masalah fikih aja amalnya kan seperti itu tadi yang saya katakan. Dan kemudian juga dari sisi apa namanya, karya-karya misalkan fikih ya, itu sudah kita ketahui dari karya-karya yang mereka tuliskan dan ada sampai saat ini, itu kan terbatas kepada mazhab Syafi'i itu sendiri. Ya, ya. Nah, dan untuk keluar dari mazhab Syafi'i itu paling ada 1-2 permasalahan. Nah, tentunya ketika kita menjadikan standar yang seperti itu, justru kita itu mempersempit ilmu agama itu sendiri. Ya. Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Bahkan mungkin begini ya Gus ya. Kalau memang standar kebenaran satu amaliyah yang tertulis dalam kitab-kitab para ulama itu harus diamalkan oleh habaib terlebih dahulu, sehingga itu bisa dikatakan bagus dan silahkan untuk diamalkan. Ya. Lalu bagaimana dengan sholat sunat wudu? Ya, di mana Rasulullah itu tidak pernah mengamalkan sholat sunnah wudhu, tidak pernah menganjurkan, ya, dan tidak pernah mencontohkan juga. Ya. Tapi ketika Nabi itu kembali dari Mi'raj, ya kan, kemudian dia menemui Bilal bin Rabah. Ya. Ditanya, ya Bilal, ketika malam Mi'raj saya diajak oleh Malaikat Jibril masuk ke surga. Ya. Di situ saya mendengar gesekan terompah kamu. Ya. Apa yang kamu amalkan? Kok sampai terompah kamu mendahului kamu di surga gitu. Nah, Bilal bin Rabah itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah berwudu kecuali setelahnya itu melaksanakan sholat sunnah wudu. Ya, apa kata Nabi? Bagus itu. Nah, berarti ini kan menyalahi standar daripada syariat Nabi itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Habib Taufik bahwasanya amaliyah itu harus diamalkan oleh habaib terlebih dahulu baru dinyatakan bagus dan boleh diamalkan, sementara Rasulullah tidak mensyaratkan seperti itu. Ya. Apakah habaib duluan yang mengamalkan sholat sunnah wudu baru bisa disahkan itu pernyataan daripada Bilal bin Rabah? Berarti iya. Nah, ini kan ini bagaimana gitu loh. Kok enggak sadar-sadar para mukibin ini gitu loh. Iya kan? Sejelas itu sudah gitu loh sebenarnya. Lah iya. Gitu. Nah, kemudian yang sering kita dengar dari mereka itu Gus ya. Bahwasanya Muhammad bin Ali Ba'alawi itu kan makomnya lebih tinggi dari Syabdul Qadir Al-Jailani, ya kan? Fakih Muqaddam. Muhammad bin Ali Ba'alawi kan Fakih Muqaddam kan. Nah, itu kan makomnya lebih tinggi daripada Syabdul Qadir Al-Jailani gitu. Nah, karena apa? Karena beliau itu dalam sehari semalam bisa mi'rad 70 kali. Ya, mondar-mandir Sidratil Muntaha. Ya, itu kan bagaimana penjelasannya itu? Lebih hebat dari Nabi loh Gus. Nabi saja seumur hidup cuma sekali masuk ke Sidratil Muntaha dan malaikat Jibril juga bisa gitu loh. Iya kan? Nah, berarti kan Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, leluhurnya klan Ba'alawi ini yang ada di Indonesia ini, itu kan lebih hebat dari Nabi. Kemudian ketika kita kritik pernyataan itu yang memang ada di dalam kitab mereka, gitu kan? Nah, seperti Ustaz Zaini ya, dia mengatakan kan, loh itu maksudnya sholat, karena sholat itu mi'rajul mu'minin, gitu loh. Loh, kalau sholat, ya bukan apa yang mau dibanggakan, sehingga mengatakan makomnya lebih tinggi dari Syabdul Qadir Jailani? Sama aja dengan orang yang lain gitu loh. Kan begitu. Ya. Bahkan banyak orang bukan hanya 70 kali, ada yang 100 rakaat loh gitu loh. Salat itu kan begitu. Kan gini Gus ya. Makanya dari sampel-sampel yang seperti itu saya pernah mengatakan, kenapa kesejarahan dari kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'alawi itu sendiri atau yang pro kepada Ba'alawi itu lebih mendekati kepada khurafat. Nah, itu karena dia. Sebab itu, Gus. Karena kalau memang Faqih Muqaddam itu beliau makamnya lebih tinggi.
daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian gelar dari gelarnya saja Al-Faqih Al-Muqaddam, yeah, seorang pakar fikih yang didahulukan daripada ulama-ulama, yeah, yang terkemuka, yang lain, yang terkemuka. Sementara untuk karya-karyanya dalam fikih nggak ada. Pengaruhnya nggak ada. Setidaknya pendapat-pendapat beliau dikutip dalam kitab-kitab yang setelahnya tidak ada juga.